Okey. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi semua anak-anak. Selamat pagi, Selamat pagi, cikgu. cikgu. Okey, kamu dah makan ke? Dah breakfast? Dah, cikgu. Dah, okey. So, lama-lama kita tak belajar matematik, betul? Cuti 2 minggu kan? Hari ini boleh jumpa cikgu. Anak-anak ready tak nak belajar matematik kan cikgu? Ya, cikgu. Ya, Dah, cikgu. okey, ready. Okey. Okey, so kalau ready kita akan masuk bab baru, bab 6. Hari itu sebelum cuti kita dah habiskan bab 6, kita dah habis bab 5, bulatan. Hari ini kita akan masuk bab 6. Bab 6 adalah bentuk geometri 3 dimensi. Okey, are you ready guys? Jadi okey, so kita akan gunakan aplikasi baru dalam ruangan chat. Semua tengok ruangan chat. Okey, tengok dulu. Cikgu baru nak send apa tu link. Kita akan masuk belajar hari ni guna Nearpod. Okey. So okey, cikgu dah send dah dalam ruangan chat. Semua boleh boleh tengok dalam ruangan chat. Sekarang nampak tak ada link? Nampak tak ada link? Jumpa link dah anak-anak. Hello sayang, jumpa dah link, nampak. Okey. Kamu jawab dah sayang, weh, duk tulis kat ruangan chat. Okey. So anak-anak klik link tu. Lepas tu dia akan bagi dua pilihan. Satu anak-anak kena install, satu lagi anak-anak just continue dengan web. Jangan install. Cikgu tak mahu anak-anak install. Anak-anak klik dekat continue with web sahaja sekarang. Boleh? Okey, klik dekat continue with web tu. Lepas tu, okey boleh, thank you. Okey, lepas tu anak-anak terus masuk nama ruangan atas saja. Tulis nama dengan kelas sebab kita combine sekarang ni. Jadi anak-anak kena tulis. Contoh anak-anak tulis Kitchen 2 UPM. Contoh, okey. Yang nama di bawah tu tak payah masukkan. Masukkan nama yang atas saja dan klik join. Okey, jom kita masuk sekarang. Okey, anak-anak kena cakap lah. Tak, jangan tulis kat ruangan chat sebab cikgu akan start sharing dah. Sebab cikgu tak nampak. Anak-anak nampak ke tak nampak, okey? So kena respon dengan bercakap. Kalau cakap cikgu boleh nampak. Okey. Bagi tahu cikgu siapa yang dah masuk. Cakap siapa yang dah boleh masuk dan nampak sampai cikgu tunjuk ni. Ada gambar apa? Nampak tak? Nampak cikgu. Okey, tak apa. Cikgu tunggu 5 minit. Boleh nampak tak gambar yang cikgu tunjuk ni? Nampak, okey, nampak, okey. So kita nak mula dah. Apa tajuk dia? Kishan, baca tajuk sayang. Kishan, baca tajuk kat atas tu, bab berapa? Bab 6 bentuk geometri 3 dimensi. Okey, 3 dimensi, thank you. Okey, so semua dalam ni respon. Gambar apa yang anak-anak nampak dalam gambar yang cikgu letak ni? Ada bentuk apa? Ada apa? Ada apa wow, sayang? Ha? Yang tengah-tengah dua berkembar tu kita panggil apa? KLCC. Ya, pandai. Dia bukan KLCC lah kan? Menara Berkembar Petrona KLCC. Okey, kiri kanan dia ada apa? Cikgu. Bangunan kan? Betul tak? Ya, cukup. Ya, oh, ada bangunan. So, bangunan-bangunan dengan KLCC yang dia buat bentuk ni. Okey, dia menggunakan bentuk apa? Bentuk geomet? Bentuk apa? Bentuk? Ha, cakap. Bentuk apa ni? Bentuk geometri. Okey? Boleh anak-anak? Boleh. Okey. So, hari ni kita nak belajar pasal apa cikgu tunjuk gambar ni? Sebab cikgu nak anak-anak tahu hari ni kita nak belajar bentuk geometri 3 dimensi.
asas kepada pembangunan, nak buat bangunan, nak buat bangunan KLCC, semua ni akan guna bentuk geometri. Okay, ready semua? Ready. Okay, next. Kita tengok. Okay, apa yang cikgu tunjuk kat sini? Cikgu ada kertas, nampak dah aktiviti kreatif. Kita akan buat aktiviti penerokaan sekarang ni, explore. Okey, anak-anak tengok dalam aktiviti kreatif tu ada berapa gambar yang cikgu letak? Empat. Empat, pandai. Ada empat. So, gambar yang pertama, apa dia tu? Aiskrim. Aiskrim, pandai. Yang kedua? Nasi lemak. Nasi lemak. Yang ketiga? Hadiah. Kota, hadiah. Yang keempat, kelima pula. Keempat? Tisu. Tisu. Okey, pandai. So, sekarang ni cikgu nak anak-anak bagi tahu cikgu, bentuk yang pertama ni aiskrim ni, cikgu bagi contoh dulu. Okey, aiskrim ni bentuk dia macam bentuk kon. Betul tak? Betul. Betul. Anak-anak dah belajar dah masa sekolah rendah. Ni bentuk apa? Sekali lagi? Kon. Bentuk kon. Okey. So kalau bentuk kon, apa dia punya sifat dia? Dia ada satu bulatan di bawah. Tapak dia adalah bentuk bulat. Betul? Betul. Betul. Dan badan dia adalah satu bentuk melengkung. Okey. Kita tengok pula bentuk yang kedua. Nasi lemak. Nasi lemak ni bentuk apa anak-anak? Segi sama. Segi tiga sama segi. Bentuk apa sayang? Tiga segi. Segi tiga sama sisi. Tiga segi, tapi kita panggil apa dulu bentuk geometri tadi? Kon. Kalau segi, kalau nasi lemak bentuk apa sama dengan nasi lemak? Triangle. Ya, piramid. Piramid, pandai. So bentuk piramid. Bentuk piramid, sifat dia dia ada satu tapak. Tapak dia bentuk apa? Segi empat. Segi empat. Dan permukaan dia adalah bentuk segi tiga. Segi tiga. Okey, boleh? Ada berapa segi tiga dalam piramid? Ada berapa segi tiga dalam piramid? Segi empat ada satu untuk tapak. Segi tiga ada berapa anak-anak? Empat. Empat, pandai. Okey, kita tengok pula bentuk yang ketiga, bentuk hadiah kan? Okey, kotak hadiah ni bentuk apa? Kuboid, betul? Kuboid. So kuboid, apa sifat dia? Dia ada bentuk segi empat sama dan dia ada bentuk segi empat tepat. Okay, next. Bentuk yang terakhir. Bentuk apa ni tisu ni? Silinder. Okay, anak-anak kena cakap kuat sikit. Cikgu dengar ujung-ujung je. Okay, so bentuk silinder. So, silinder ada berapa bulatan? Tapak dia? Dua. Dua, pandai. Dan dia ada satu segi empat sama untuk badan dia, body dia. Okey, boleh faham anak-anak Intan Payung? Faham, cikgu. Faham. Okey, next. Kita tengok pula. Ni kita nak buat explain pula. Okey, nyatakan sifat bentuk geometri tiga dimensi. Ni sifat-sifat dia. Okey, cikgu nak minta wakil seorang baca apa ni bentuk yang pertama, bentuk apa dalam lukisan ni? Prisma. Betul. Prisma. Pandai bentuk prisma. Okey, so bentuk prisma ni dia ada dua tapak berbentuk poligon, okey, tapak rata. Lepas tu dia ada permukaan rata berbentuk segi empat. Dan dia juga mempunyai kerata rentas yang seragam. Kerata rentas tu yang mana anak-anak? Yang dia warna oren ni, kiri kanan atau atas bawah. Nampak tak dalam rajah yang cikgu tunjukkan? Nampak. Okey. Bentuk yang kedua, bentuk apa? Geometri yang kedua, piramid. Bentuk apa? Piramid. So piramid dia ada tapak dengan dia ada puncak, betul? Ada berapa tapak untuk piramid? Satu. Ada berapa segi tiga yang bertemu di puncak muka dia tu? Empat. Ada empat. Ada berapa puncak dia?
puncak dia ada berapa sayang? Dalam rajah tu dia dah tulis dah. Ada berapa? Satu. Ha? Puncak, puncak. Atas sekali ada berapa? Satu. Satu. Okey, next. Bentuk apa ni? Bentuk yang ketiga ni? Silinder. Silinder. So, silinder tapak dia bentuk apa sayang? Dua. Ada dua. Tapi bentuk apa? Bulatan. Bulatan. Pandai. So, untuk silinder sifat dia, dia ada dua tapak berbentuk bulatan dan satu sisi permukaan. Okey? Bentuk yang keempat bentuk apa? Kon. Kon. So, kon dia ada tapak. Tapak dia bentuk apa? Bulat. Ada berapa puncak dia? Satu. Satu. Ada berapa permukaan melengkung dia juga? Ada satu. Satu. Okey, boleh? Boleh anak-anak? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, next. Kita tengok bentuk yang terakhir. Bentuk apa? Sfera. Bentuk sfera, betul. So sfera ni dia macam bulat tapi dia tak bulat sangat, okey? Di tengah-tengah tu kita panggil sebagai apa? Pusat. Ah, kalau bulatan ada pusat bulatan. So kalau sfera kita panggil pusat sfera. Okey, boleh? Dan daripada semua titik pada permukaan sfera tu adalah berjarak sama daripada pusat sfera. Okey, sampai dekat sini kita dah belajar dua dah. Tadi kita dah tengok explore bentuk-bentuk anak-anak kena pasti ya, nasi lemak bentuk piramid, aiskrim bentuk kon, tisu bentuk silinder, kan? Okey, yang bahagian explain pula anak-anak kena pasti sifat-sifat dia, kena terangkan sifat-sifat dia. So dah dua benda anak-anak dah belajar sekarang. Faham ke tak faham? Faham, cikgu. Faham, cikgu. Okey, faham. Next. Okey, nampak tak elaborate kita apa? Nampak tak tiga bentuk yang cikgu tunjuk ni? Nampak, cikgu. Nampak, cikgu. Nampak. Okey, bentuk yang pertama bentuk apa? Kon. Kon, pandai. Kon. Bentuk yang kedua? Kubus. Kubus. Bentuk yang ketiga? Kami. Piramid, pandai. Tepuk sikit. Pandai kamu. Okey, so kita nak nyatakan sifat dia. Okey, bentuk kon. Tadi kita dah tengok dah sifat dia. Kon ada berapa tapak? Satu. Satu tapak. Tapak kon bentuk apa? Bulan. Okey, ada berapa puncak? Kon ada berapa? Satu. Pandai. Dan badan dia, muka dia, permukaan dia bentuk apa? Melengkung. Melengkung. Ada berapa melengkung dia? Satu. Satu, pandai. Okey, ha, semua TP2 dah ni. Okey, B bentuk kubus. Kan dadu, bentuk kubus. Ada berapa luar permukaan dia? 8. Hai, tengok lelok. Atas 1, bawah 1, 2. Depan 1, belakang 1, 4. 6. 6, pandai. Okey, so 6 tu bentuk segi 4 sah? Sama. Sama. Okey, boleh? Boleh. Okey, last sekali piramid. Kemah ni bentuk piramid. So, piramid ada berapa tapak dia segi 4 ni? 1. 1. Ada berapa permukaan segi 3 dia? 4. Ada berapa puncak dia? 1. 1. Okey, tepuk tangan untuk diri sendiri. Okey, bagus sebab anak-anak faham. Okey, yang tu je kita nak belajar hari ni. Kita nak belajar jenis-jenis bentuk, nama-nama bentuk geometri tiga dimensi dan sifat dia. Okey, next. Ada ini macam ni lah. Okey, next. Anak-anak tengok kat sini. Apa yang cikgu tulis? Baca. Apa tajuk dia? Sisi guru menyatakan apa yang anak-anak faham belajar hari ini dan komen pengajaran dan pembelajaran kita hari ini.
Ya, betul. Kita panggil sebagai exit card. So, anak-anak klik kat bawah ni, dia ada kat handphone anak-anak ada perkataan share and image kan. Anak-anak klik kat situ dan tulis apa pun yang anak-anak faham. Hari ni kita belajar apa? Hari ni kita belajar tentang bentuk geometri dengan sifat, betul? Betul. Betul. So tulis dekat sini apa yang kamu faham dan tulis hari ni. Seronok tak belajar dengan cikgu hari ni? Best tak? Okay. Buat sekarang lah. Saya cikgu baca. Lepas anak-anak dah type, dah tulis, klik post. Type dan tulis dan post. Oh, mana cikgu? Mana cikgu? Ada kan dekat bawah sekali tu? Dekat share. Dekat handphone anak-anak akan ada perkataan share. Ada tak perkataan share? Cikgu. Klik dekat situ dan tulis. Ni ada dah seorang tulis? Okey. Sanggitan. Okey, Sanggitan kata bentuk geometri tiga dimensi. Betul Sanggitan, love satu. Okey Sanggitan, komen sikit. Hari ni best tak belajar? Sanggita, komen lagi Sanggita, best tak belajar hari ni? Sanggita dah tulis dah, okey. So Sanggita kata best, seronok. Okay, thank you Sanggita. Lepas ni cikgu akan bagi game pula dalam word world. Okay, next. Adam kata, saya faham lebih jelas tentang bentuk. Okay, bentuk apa Adam? Bentuk geometri tiga dimensi. Okay Adam, komen sikit. Best tak hari ni? Seronok tak belajar hari ni? Kita pakai aplikasi baru ni, Nearpod. Komen sikit. Adam tulis lagi, seronok tak? Dia ke mana nak tulis tu cik? Okey, ada dah ni. Adam dah tulis dah. Oh, Tamitra. Okey, thank you Tamitra. Tamitra kata seronok. Tajuk hari ni bentuk geometri. Okey, bagus Tamitra. Okey, orang lain lekas ke? Try. Yang tak jumpa cikgu kat mana? Tak jumpa pula sayang, tak apa. Kalau tak jumpa, sayang letak dekat ruangan chat meet pun tak apa. Okey, boleh? Boleh. Bolehkah? Boleh cikgu. Boleh. Okey. So untuk kelas hari ni kita dah nak habis sebab ada lagi. Okey. Ada cikgu baca lagi. Adam. Adam kata hari ni saya sangat seronok belajar kerana tajuk yang menarik. Okey. Bagus Adam. Lepas ni kita akan belajar lagi. Cikgu akan send game kat anak-anak nak untuk jawab. Okey. Kitaran dah boleh dah tu. Best. Kritaren, sebelum kata best tu, Kritaren bagi tahu dulu. Kritaren belajar apa hari ni? Ulang balik dulu. Ulang balik dulu, Kritaren belajar apa hari ni? Okay. Saya Okay, so cikgu nak tutup dah untuk ni pot kita sebab kita nak patah balik ke kelas mi kita. Okay, sebelum tu cikgu nak bagi hadiah dekat anak-anak. Kita bagi duit raya sebab anak-anak masuk kelas. So kita akan main permainan putar nama. Okay, so cikgu akan tengok sini untuk kehadiran kelas hari ni. Okay, bagi tahu cikgu siapa yang ada dalam mi. Cikgu tak cepat. Tamitra. Farah Farhana. Sekejap, dia tengah. Sekejap nak sayang nak. Sekejap, cikgu punya ni hangsat. Sekejap. Sekejap nak sayang.
Okey, Farah Farhana. Ya. Okey. Okey, lagi. Giri Darren. Giri Darren. Okey, lagi. Tak dengar saya? Sanggita. Sanggita. Okey, lagi. Najiha. Eski sayang. Najiha. Nabiha. Okey. Sebab anak-anak tak pakai nama sendiri kan. Jadi cikgu pun pening. Okey, lagi. Iman Eo. Iman. Okey, lagi. Ishan. Ishan. Okey, lagi. Ada 9 orang lagi ni. Zek, Zek nama siapa Zek? Fahana. Saya pakai nama Fahana. Ayah. Okey. Ah, Kritaren dah. I'm Potato Adam ko. Adam, betul tak? Ah. Ah, ada tak abang nama dia? Okey, next. Nabiha ada dah. Amira? Okay. Ah, Amira pun tak abang nama dia. Okey. So, seorang lagi. Iman nak. Okey. So get ready ya. Cikgu nak putar dah. Semua tengok dah. Tengok dapat kat siapa. Nanti buka sekolah cikgu bagi duit. Okey? Okey cikgu. Nampak tak cikgu nak putar ni? Nampak kan? Okey, 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 okey. Kita go. 1, 2, 3. Cikgu tak nampak. Hah? Tak nampak cikgu. Tak nampak. Tidak mana cikgu. Tidak. Okey, tak apa. Cikgu akan send. Ha, pemenang dia adalah Adam, okey? So, cikgu akan send satgi dalam grup kita. Ha, Adam menang, okey? Ada gambar nanti cikgu select gambar, okey? So, tinggal lagi 5 minit. Cikgu tahu anak-anak pun ada kelas lain. Okey. Jadi, saat cikgu stop sharing dulu. Sekejap nak, anak-anak. Okey, so cikgu nak ucapkan tahniah untuk semua yang masuk kelas ni. Semua tepuk tangan. Tahniah, you are the best sebab boleh masuk kelas. Okey, dan sekejap cikgu akan hantar lah nota. Anak-anak tak payah risau. Baca je, baca dan fahamkan. Okey, lepas tu cikgu akan bagi latihan untuk pentaksiran. Okey, terus jawab dan respon dalam tu. Okey, ada siapa nak cakap apa-apa? Tak ada. Okey, tak ada. Okey, kelas kita dah tamat. Thank you. Assalamualaikum. Thank you, cikgu. Bye. Bye, Tamistra. Okay, bye. Bye, cikgu. Yeah. Cikgu.